2 bot 600 kilogram ikan campur dan baja serta 180 kilo sotong kering bernilai RM1.5 juta dirampas dalam Ops Naga Barat di perairan Kelantan Selasa lalu. Turut ditahan 16 nelayan asing Vietnam. Operasi itu dijalankan selepas agensi penguatkuasa maritim Malaysia APMM Kelantan mengesan 2 bot itu menangkap ikan di perairan negara sejak Isnin lalu. Selepas itu, APMM Kelantan melakukan rondaan dengan kapal maritim Jujur pada 6.57 petang diketuai Pegawai Pemerintah Lieutenant Commander Maritim Zaid Abu Bakar. Pengarahnya Kapten Maritim Muhammad Nursyam Asmawi Yaakob berkata hasil rondaan pihaknya menahan bot pertama pada 12.15 tengah hari, manakala bot kedua 9 minit kemudian masing-masing di kedudukan 90.1 dan 8.62 batu nautika dari Muara Tok Bali.